Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pelipur TV, yang mana channel ini channelnya para orang dari Sionista. Sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mempromosikan, menjual tepatnya salah satu sepeda yang cukup tua. Kalau bisa diperkirakan sih, ini di 1990-an ya, bahkan literaturnya nanti para suku juga ya, yang sangat paham dengan sepeda made in Jerman. Silahkan komen ya, di kolom komentar untuk menambah ya kan pencerahan dari sepeda ini. Dan sepeda ini selain langka teman-teman ya, bagi Anda yang berminat ini dijual teman-teman ya, tetap harga menentukan kualitas dengan sesuai kelangkaannya sendiri sepeda Jerman ini teman-teman ya. Dengan ukuran 60 teman-teman ya, kita akan bahas satu persatu ya. Silahkan nanti yang kurang tepat silahkan komen ya tentang sepeda Jerman, karena memang literasinya sangat minim sekali ya. Jadi segala sesuatu yang kami jelaskan, kami review ya, manakala belum ada yang tepat silahkan Anda komen, Anda perbaiki, kita dukung, bangun bersama-sama supaya pencerahan dari sepeda ini sampai kepada aslinya. Kalau saya katakan ya kan, ini lebih ke Fahreder made in Jerman ya kan, yang minter lebihnya ya Chris ya, tapi di sini memang emblemnya sudah tidak ada lepas teman-teman ya. Adapun kurang tepatnya nanti ke silakan, sekali lagi silakan komen di kolom komentar. Baik, saya akan review sepeda Fahreder ya, model sport ini sebenarnya teman-teman ya. Ini menggunakan stang flat ya. Stang flat seperti ini, datar seperti ini teman-teman ya. Dan penguncinya juga lucu di sini teman-teman ya. Ada gripnya tersendiri ya. Dan juga handspadnya sudah kayu ya. Antik sekali. Jalur 3 bintang, 3 star ya. Dan juga menggunakan lampu lukas juga ini teman-teman ya. Menggunakan minyak seperti itu. Ya, dan juga di sini ya, yang masih banyak orinya teman-teman, salah satu masih holdernya juga masih original, menggunakan Balhoff ya, dan rem tusuk ya. Rem tusuk, dan sini penguncinya juga masih ada. Kalau di relik bisa seperti relik gondel, dan juga Kongres Hajet biasanya ada seperti ini, cuma ada di sebelah kiri, ini ada di sebelah kanan teman-teman ya. Dan juga di sini lari lagi ke fork atau garpunya, selain vernikel seperti teman-teman, karena ini made in Jerman lebih ke kotak seperti itu. Kalau saya menyatakan seperti ini, walaupun ini oval teman-teman ya, sekarang selebor kotak. Baik, ada yang menarik teman-teman kalau kita ke belakang ya. Dari belakang yang saya katakan, kalau sadel lah biasa teman-teman ya, nomor serinya di sini. Kenapa saya katakan ini lebih ke Fahreder? Kembali lagi sini teman-teman, maaf ya. Selain di sini teman-teman ya, paku pantainya atas bawah ya. Di sini didukung, tidak ada keni ya, tidak ada keni. Terus nomornya juga ada di sini dari atas ke bawah ya. Nah, 10-93-064. 10-1093-064 ini nomornya, nanti kita bisa cek sendiri sepeda Jerman ya, didukung dengan pompanya ya. Dan juga yang menarik di sini piringannya, kenapa saya katakan lebih ke Fahreder Fort Sport, karena ini besar teman-teman ya, untuk piringannya ya, sangat besar sekali, lain seperti umumnya ya. Dan juga pedalnya ini terbuat dari kayu juga, bagus kuno kelihatannya teman-teman ya. Dan untuk saya belakang ya, kotak rajut teman-teman ya, bisa dikatakan dikasih rajut, dan didukung tas samping yang masih lumayan kuno teman-teman ya. Gear yang belakang juga torpedo, ini menggunakan torpedo teman-teman, menggunakan torpedo ya, jadi besar sekali untuk yang belakang, untuk gear belakang ya. Dan menariknya sepeda ini sedikit sekali kita ketemu ya. Baik, kembali lagi teman-teman. Jadi sepeda made in Jerman ini ya, yang menggunakan rem tusuk ini sangat langka ya, bagi Anda ya, baik Anda memiliki kafe, museum ya, yang suka akan kelangkaan, tepat sekali ya untuk mengoleksi sepeda ini. Kami jarang sekali sepeda ini ada ya kan, di beberapa kota aja di Jawa Timur, di Jember ya, mungkin yang masih utuh seperti ini hanya ini teman-teman ya. Ada tidaknya yang saya ketahui, yang saya temui ini teman-teman ya. Jadi made in Jerman, lebih ke Fahreder Sport ya. Bila Anda tertarik silakan telepon, nomor WA sudah ada di deskripsi. Begitu teman-teman yang saya bisa informasikan. Sekali lagi ada saran, ada pembahasan yang atau penambahan ya, yang tidak sempat kami reviewkan. Mas, ininya tadi tidak dibahas, mas ini silahkan Anda kita berdiskusi di kolom komentar.
supaya memberikan pencerahan lebih tentang sepeda made in Jerman yang tanpa keni ini, teman-teman. Begitu yang bisa saya informasikan. Sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe channel Pikubo TV dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda bisa mendapatkan video terbarunya setiap hari dari channel Pikubo TV. Saya Nanang Kosim bersama Pak Rabi Sipto, Kamerihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.